Tayamum ini apa sih? Tayamum ini ganti daripada apa? Wudu ataupun untuk mandi. Kalau ada orang wajib mandi ataupun orang wajib wudu, ternyata ada asbab untuk kita diperbolehkan tayamum, maka apa? Maka kita tidak wajib menggunakan air, kalaupun ada air karena ada asbabnya, atau karena tidak ada air, akhirnya apa? Kita ganti toharonya dengan cara apa? Tayamum. Tayamum itu apa? Menyampaikan turab, debu ke wajah dan kepada kedua tangan dengan niat yang khusus. Jadi kalau tayamum pengganti wudhu ya apa? Ngambil turab, usap sambil niat. Nah itu istibah li fardhi shalah, usap wajahnya. Ngambil lagi tangan. Kemudian tangan, ya sudah ada debunya, tangan kiri. Udah itu tayamum. Lah itu tayamum untuk mengganti wudhu. Tayamum untuk mengganti mandi sama. Bukan berarti gulung-gulung itu rob. Oh ya. Ada itu pernah terjadi zaman Nabi itu. Ya ada sahabat Nabi SAW dilihat ya gulung-gulung gitu di turab. Akhirnya sahabat yang lain, "Loh, kenapa? Apa yang kamu lakukan?" "Loh, aku tayamum pengganti daripada mandi." "Loh, bukan seperti itu caranya. Tayamumnya sama seperti tayamum wudu." "Undak, kira-kira." Ya berselisih mereka sampai datang kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan bahwa innaka la aridul ghafa. "Hei, kamu itu ya aridul ghafa itu apa? Leher yang lebar, menunjukkan kurang mikir gitu loh. Kok sampai seperti itu?" Dia mengkiaskan kalau mandi wajib mengalirkan air ke seluruh tubuh. Lah kalau tayamum pengganti mandi, berarti mengalir apa? Menyampaikan turab ke seluruh tubuh. Itu pikirannya dia. Akhirnya Nabi ngajari ya bahwa tayamum pengganti untuk mandi juga sama seperti tayamum pengganti untuk apa? Untuk wudu. Jadi tayamum ya dikatakan wajib tayamum ya itu tadi, ngambil turab sambil niat, kemudian mengusap wajah, tangan. Udah ini tayamum. Mau tayamum dengan cara apapun, sebabnya apapun nih gitu. Loh kalau yang sakit yang ada di kaki, di perban, apa tayamum di kakinya? Ya enggak, tayamum ya segitu. Nah, ini kadang-kadang orang bingung. Yang di perban kakinya, berarti kan dia wudu kemudian ganti untuk kakinya ditayamumi. Tayamumnya gimana? Ya sama ya gitu tadi itu, wajah dan kedua tangan, bukan kakinya yang dikasih turab.